Langsung aja ini ada beberapa, jadi saya tanya langsung aja ke Jason. Jason udah siap jawab? Siap. Tentu bukan kapasitas saya buat jawab karena saya nggak tahu apa-apa soal saham dan investasi. Pertama dari Nugroho. Nugroho di Palembang. Saya mau mulai investasi saham, bagaimana caranya? Terima kasih Nugroho. Pertanyaannya dasar banget, tapi ini emang buat 99% nih, ini sangat ngebantu. Okay. Gimana cara mulainya? Jadi mungkin pertama cari kantor sekuritas terdekat dari lokasi tempat tinggal Anda. Caranya Google, tulis aja sekuritas, misalnya saya tinggal di Palembang, sekuritas Palembang, pasti kan muncul tuh. Yeah. Nah, kita coba datang ke kantornya dan buka rekening. Pasti okay. Selanjutnya akan dibantu oleh pihak dari sekuritas. Buka rekening, ada biayanya berapa? Nggak ada biaya buka rekening. Oke. Okay. Sama saya nggak ada biaya, cuman kalau transaksi ada biaya. Oke, okay. Minimum mungkin? Minimum 100.000 rupiah. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari 100.000 itu bisa mulai belajar. Jadi 100.000 rupiah akan diubah menjadi saldo. Ah, dan itu bisa di. Bisa dipakai buat transaksi saham. Oke, okay. Jadi sebenarnya nggak sesusah itu ya. Maksudnya kayak kalau Power People bingung, udah cukup jelas. Sama mirip-mirip kayak buka rekening di bank. Iya, cukup bawa KTP dan NPWP. Dua itu aja ya? Iya. Oke. Okay. Dan ada Arto di Jogja. Saya baru mulai kerja dan sampai saat ini masih belum bisa nabung. Kapan saya bisa mulai investasi? Ya, belum bisa nabung itu adalah, saya jamin, alasan semua orang yang nggak mau investasi. Sebenarnya kalau kita bisa ngopi di Starbucks seminggu dua kali, kita sebenarnya pasti bisa nabung. Aduh, sakit ya, kan, banget. Karena kita sekali ngopi di Starbucks kan mungkin berapa? Itu mungkin 50.000. Dua kali ngopi itu 100.000, kali 4, itu 400.000. Ya, kan? Bahkan beberapa orang yang ngopinya bisa tiap hari kalau rantau. Jadi kan bisa sebulan 15 kali ngopi, itu mungkin bisa kira-kira 800.000 kali kan. Ada. Nah, 800.000 itu kalau kita belikan saham BCA, saham BRI, itu mungkin pegang sekarang bisa buat beli kopi Starbucks lagi, kayak buy one get for free gitu loh. Beli satu get 4 gelas Starbucks, padahal ya simpel aja, cuma uangnya yang buat kopi saya ubah bentuk dari rupiah menjadi saham. Ya, gitu aja. Apakah ini mungkin ya beberapa pertanyaan yang mungkin saya mewakili kamu Power People. Emang seberapa untung sih kalau investasi di saham? Ya, kalau misalnya contoh dari yang tadi ya 100.000 deh, dari yang paling minimum 100.000 itu bisa jadi apa sebetulnya? Sebenarnya kalau saya bisa face to face, yang saya bisa buka Excel-nya dengan 100.000 rupiah per bulan itu 100.000 yang kecil lah, kita pakai angka yang masuk akal 1 juta. Saya rasa 1 juta. Banyak orang Jakarta yang bisa nabung 1 juta sebulan. Nah, dengan 1 juta sebulan itu kita nabung sama 10 kaum, harusnya hanya dapat uang 120 juta. Betul. Tapi kalau kita menggunakan sebuah strategi di saham, kita bisa dapat sekitar 500 juta kampanye apa-apa ini. Padahal kita ngabung biasa itu sama-sama ngabung, cuma bedanya sekarang saya ngabungnya bukan dalam bentuk rupiah. Rupiahnya saya ubah bentuk ke kepemilikan saya di sebuah bisnis, yaitu namanya saham. Saham itu ada bentuknya. Kita punya dapat sertifikat kepemilikan kalau kita mau minta. Tapi kan terlalu ribet, makanya cuma ada kepemilikan online. Kayak rekening di online bank aja, tapi sebenarnya kalau kita mau minta nih, boleh ya ada sertifikatnya. Kalau kita mau minta, mau pasang di rumah ya boleh. Saya adalah pemegang saham dari. Ya, itu bisa diurus, tapi ya biasanya orang malas, yang penting kepemilikan online aja gitu. Oke. Okay. Thank you Arto, semoga menjawab. Dan ada Gigi. Gigi di Jakarta. Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih pandai berinvestasi? Gimana caranya? Okay, pertama ya mungkin kita coba dulu mulai dari baca-baca buku investasi, agak banyak di media, dan biasakan baca koran atau media massa yang biasa dipakai sebagai investor. Contoh, kalau saya boleh sebut merek ya, Koran Kontan, Bisnis Indonesia, itu salah satu, CNBC Indonesia itu salah satu media berita yang kita pasti lihat sebagai investor saham. Nah, kita coba dulu lihat berita-berita itu tiap hari, download aplikasinya, dan kita coba mulai ngerti. Kalau masih nggak ngerti juga, ya gabung aja ke komunikasi investor juga. Jadi saya numpang jualan. Bisa aja nih. Supaya kita sama-sama belajar. Sebenarnya saya bisa bantu jualan, cuman saya nggak tahu saya udah dihitung membership atau belum. Oh bisa. Ada komisi ya, komisi. Oke. Dan kalau dari sekian banyak kan, Jason, dari sekian banyak investasi kan kita ada bahas tadi ngomongin soal saham. Ya, sebenarnya karena kan kamu cukup dominan di saham. Adakah investasi lain yang mungkin buat kita nih yang pemula? Oke. Apa? Jadi saham itu ada dua. Pertama kita investasi secara langsung, bagi kita yang melakukan jual beli saham, itu namanya saham. Ada juga namanya reksadana. Okay. Reksadana juga isinya saham. Bedanya reksadana itu kita kayak menyewa sebuah mobil beserta supirnya. Kita cuma tinggal main HP juga kan, tinggal nyampe tujuan.
Cara kedua, kita nyewa mobil lepas kunci, itu saham. Kita nyewa mobil lepas kunci. Lepas kunci, oke. Okay. Ya, ini maksudnya ya kita yang bawa mobilnya sendiri, kita yang pasang waste-nya, kita yang jalan, kan? Kita yang jadi supirnya sekaligus kita sewa mobilnya, itu saham. Jadi semua keputusan jual dan beli, kita yang mengambil keputusan. Kalau kita reksadana saham, keputusan jual dan beli kita kuasakan kepada manajer investasi yang profesional. Itu kita bisa beli namanya reksadana saham. Nah, reksadana saham, jadi kita cuma beli per 3 bulan kita dapat laporan dari manajer investasi. Oh ini sudah tumbuh sekian, oh ini lagi rugi nih gara-gara apa, gara-gara orang melemah, ya seperti itu. Jadi kita bisa punya dua pilihan. Kalau kita mau pasif, beli reksadana. Kalau kita mau aktif, langsung ke saham. Oke. Nah, masih ada waktu dan saya mau nanya. Ini kayak yang lagi ramai sebenarnya, ramainya sih awal tahun momen soal kayak Bitcoin, okay. Ethereum gitu. Kita sebenarnya itu investasi juga kan. Yang ya kalau millennials kan kita taunya yang lagi trending nih gitu. Ya. Apakah itu jadi jaminan atau sebenarnya itu sudut pandangmu sebagai analis? Jadi gini gimana? Sih, intinya saya pegang satu prinsip. Jagirah serakah kalau semua orang khawatir dan takut, dan kebalikannya kita mesti boleh was-was kalau semua orang itu serakah. Jadi seperti ini. Apapun bisnisnya, apapun investasinya, legal maupun ilegal, kalau semua orang sudah bilang bagus, sampai semua pihak bilang bagus, dari yang awam sampai profesional bilang bagus, biasanya itu gak ujung-ujungnya. Kayak kalau 2013, sempat heboh masalah emas. Orang bilang, beli emas pasti bagus, emas selalu naik, emas gak pernah keruh. Faktanya, orang yang beli kalau 2013, pegang sampai sekarang, emasnya masih belum kembali. Sama dengan Bitcoin, waktu Bitcoin mulai di heboh-heboh kali, kan Bitcoin juga nyampe 200 juta, baru mulai heboh. Katanya Bitcoin mau ke 2 miliar rupiah, mau ke 1 miliar rupiah, dan orang baru mulai masuk di atas. Ternyata habis dia beli, jatuh sampai sekarang. Jadi ya, prinsip saya, kalau sudah masuk media nasional begitu luas, itu biasanya sudah ujung-ujungnya. Karena semua yang awam dan yang profesional bilang itu bagus. Padahal faktanya di dunia bisnis, gak ada makan siang gratis. Gak ada investasinya segampang itu. Biasanya malah yang bagus-bagus gak pernah dipublikasikan ke luar. Nah, itulah kenapa saya masih suka sama saham. Karena saham masih ada yang haters, masih ada yang love. Jadi kayak masih politik lah. Yang benci banyak, yang suka juga banyak. Jadi masih balance. Kalau semuanya juga bilang bagus, saya pun juga ngeri. Wah, semua bilang bagus sih saham. Tandanya udah ujung-ujungnya. Sudah bubble. Jadi itu prinsipnya yang saya pegang. Kalau semua bilang bagus, biasanya gak bagus. Ya. Cukup dimengerti ya, Pak Rebel ya. Jadi kalau semua bilang bagus, jangan mengiyakan. Iya. Terutama semua bagi yang awam maupun yang profesional sama. Bilang bagus. Jadi biasanya udah ujung-ujungnya. Oke. Okay. Alright. Ini menarik. Oke. Okay. Dan habis nih, saya mau ngasih tahu ke kamu, Power People, karena investor muda itu nggak cuma di Jakarta aja, tapi investor muda juga sebenarnya ada online, which is di Instagram dan juga yang lainnya ya. Dan investor muda juga aktif. Dan saya pengen ngasih tahu abis nih, kira-kira kalau mau cari investor muda itu gimana? Gimana caranya? Itu abis yang satu ini. Okay. Jadi jangan kemana-mana.